kreativitas. Yuk kita simak acara selanjutnya. Tetap setia di 101.8 FM. Lagi dengerin Pro 2 FM Suara Kreativitas. Pro 2 FM Suara Kreativitas. Oke, sahabat kreatif yang masih di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, Suara Kreativitas jadikan generasi muda sebagai headline ya. Sudah di pukul 10 malam ataupun di pukul 22 lebihnya 4 menit lah, lebih tepatnya sahabat kreatif ya. Seperti yang udah Mei bilang beberapa jam tadi di sharing time malam hari ini, pastinya Mei gak sendirian karena menyedihkan kalau Mei malam minggu sendirian. Nah, buat kamu sahabat kreatif ya, yang pengen gabung silahkan langsung aja mampir ke YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak, karena saat ini main live ya, jadi buat kamu bisa langsung lihat mainnya, lihat narasumber mainnya, dan juga katanya ada yang mau di-sharingkan nanti ya, ada beberapa screen yang bakal dibagi sama kita. Nah, itu menarik banget tuh ya, jadi kamu gabung aja di sana sahabat kreatif ya. Kalau nggak mau gabung di YouTube, sahabat kreatif bisa gabung juga di SMS ataupun WhatsApp di 0811 5701018. Dan seperti yang udah Mei bilang minggu lalu, Mei bilang kayak, oh ini harus dilanjutin lagi nih materinya, nggak boleh berhenti di sini. Dan benar sahabat kreatif dilanjutin nih. Pada malam hari ini ada Kak Mila Famila ST nih sahabat kreatif ya, yang merupakan Personality Development Optimizer Counselor dari PKBI Kalimantan Barat. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mei. Apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya Kak ya? Alhamdulillah, sehat. Setelah tadi ada sedikit drama sahabat kreatif, kamu nggak tahu ya. Kita berdua ya. Hanya kita berdua yang tahu ada sedikit drama, tapi fine-fine aja nggak masalah ya Kak ya. Sekarang udah fine-fine aja. Nah, oke, mungkin sedikit kita ingat kembali Kak. Minggu lalu kita ngebahas sedikit aja. Minggu lalu kita ngebahas apa sih Kak sebenarnya? Mungkin ada yang nggak gabung ya minggu lalu. Iya, betul-betul. Jadi minggu yang lalu, sebelumnya kakak mau sapa dulu ya nih ya pendengar. Boleh. Sapa-sapa dulu boleh. Iya, assalamualaikum adik-adik generasi muda yang lagi dengerin Pro 2 FM nih ya di RRI Pontianak. Mungkin yang minggu kemarin nggak tahu nih siapa sih yang bicara nih narsumnya Mei nih ya. Kamila kenalin lagi, dari ini Kamila dari konselor dari PKBI Kalimantan Barat. Kita minggu kemarin lagi ngomongin soal talent ya. Talent, oke. Performance, okay. Ya, true performance. Nah, untuk malam ini kita lanjutin nih, Mei, yang minggu kemarin masih belum nyambung karena keasikan kita ngobrolnya. Asikan ternyata banget. Waktunya habis. Tapi kayaknya bukan keasikan deh, Kak. Kayaknya emang waktunya yang nggak cukup. Kalau dihajar satu jam nggak cukup gitu loh. Jadi memang harus ada part 2-nya. Tentu jangan-jangan nanti ada part 3 lagi kan. Ya, bisa jadi. Oke. Jadi adik-adik semua, teman-teman muda dimanapun kalian berada yang lagi malam mingguan di luar misalnya. Jadi Kak Mila nih pengen ngomongin soal bakat, soal talent yang kadang-kadang, ini apa sih bakatku, kok aku nggak punya bakat ya, kayak Mei tuh gitu kan, pintar ngomong, pintar cuap-cuap, kok aku nggak punya bakat gitu. Atau yang biasa kita dengar bakat itu biasanya ya Mei, kayak misalnya melukis ya, biasa ya, umum ya itu ya, melukis, umum udah kayak gitu, masak ya, ya, main musik gitu kan, olahraga itu bakat. Nah, kita kok nggak punya bakat satupun di antara yang sudah umum di masyarakat gitu. Pengen punya bakat gimana caranya? Nah, padahal dari kemarin kita bahas bahwa bakat itu sudah ada nih di dirinya adik-adik semua. Tinggal gimana munculkannya, dijadikan itu potensi, strength approach untuk memaksimalkan performa kalian gitu loh. Ini bisa jadi nanti untuk menentukan karir sekolah ya kan, untuk menentukan blueprintnya kalian ini mau kemana sih setelah ini gitu kan. Itu kalau udah kelihatan bakatnya apa, enak ngaturnya. Nah, Kamila sih nyarankan dari sekarang kalau adik-adik yang masih bingung mau kuliah apa, mau ngambil jurusan apa SMA-nya, boleh deh mulai dari sekarang gali
bakat kalian, nah bisa hubungin kita nih di PKBI untuk konsultasi. Kak, pengen tahu dong bakatku apa? Datang aja ke PKBI Kalbar. Nah, gimana mengetahui bakat kalian atau apa sih bakat itu, nanti kita jelaskan di minggu kemarinnya Mel, kita udah ada apa sih itu gitu kan, kenapa harus ada tugas, kenapa harus sukses gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang lagi mikir mau kuliah apa, jadi jangan sampai nih ya teman-teman, adik-adik semua salah jurusan, karena kalau salah jurusan itu Mei, akan ada dua sih Mei yang akan menimbulkan. Yang pertama itu kita stupid cost ya, biaya yang akan keluar sia-sia gitu. Nanti okay, udah 2 semester, 3 semester, 4 semester, tiba-tiba kok kayaknya aku nggak nyaman ya di jurusan ini gitu. Mungkin waktu milih jurusan terpengaruh teman gitu kan. Kita nggak tahu nih si teman ini, aku mau di ilmu komunikasi, dia sebenarnya nggak punya bakat itu, tapi karena teman sobatnya berdua tuh kemana-mana berdua, akhirnya ngikut gitu kan, ikut-ikutan teman gitu. Nah, yang kedua adalah waktu yang akan terbuang percuma. Benar. Iya kan? Yang pertama cost tadi, yang kedua adalah time, waktu. Jadi, ketika kalian sudah, ya teman-teman yang lain udah mulai menyusun skripsi, karena kalian bukan di situ bidangnya, bukan di situ bakatnya, bukan di situ tempatnya, akhirnya kalian harus ngulang lagi gitu loh. Nah, itu kan akan waktu akan terbuang percuma gitu. Seperti itu. Walaupun emang ada sih nanti, oh ya aku pernah pengalaman di sini. Gitu sih, Mei. Okay, jadi mungkin ya, kalau ya. Oke, ternyata kayak gitu sahabat kreatif ya. Betul. Jadi Kak Mila mau izin untuk share screen ya teman-teman. Silakan. Ini yang Mei tunggu banget nih, karena di share screen-nya itu menarik-menarik kan. Kayak enggak orang doang nih yang kelihatan, tapi ada hal menarik yang bisa kita lihat di situ sahabat kreatif. Ya silakan buat yang sahabat kreatif yang pengen lihat, emang di screen-nya ada apa sih Mei? Silakan gabung di YouTube kita tuh, nanti visualisasinya ada di situ ya. Di YouTube RRI Pro 2 Pontianak. Oke, okay, ini dia sudah ter-share gitu ya. Ini masih yang oh ini yang tema kita ya. Tema kita pada malam hari ini ya. Oke, okay. Knowing your talent, imbues your performance. Iya, gitu. Jadi ketahui bakatmu untuk menaikkan performa atau kinerja ya. Kalau di bahasa Indonesia itu biasanya performa itu kinerja ya. Kinerjanya apa gitu kan. Nah, dari kemarin kita sudah bicara nih tentang, nah ini Kak Mila perkenalkan diri dulu nih ya, karena ngulang gak lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Takutnya gak ada apa-apa yang baru ya, gabung gitu kan, okay. Minggu lalu gak gabung. Jadi siapa sih Kak Mila ini gitu kan? Kak Mila ini, sebenarnya cuma ibu rumah tangga aja ya, ibu rumah tangga. Tapi Kak Mila sangat fokus untuk membantu teman-teman atau membantu orang-orang ya, bukan hanya remaja sebenarnya, juga ini untuk anak-anak maupun orang dewasa ya, yang ingin mengetahui kekuatan dalam dirinya tuh apa gitu. Kadang ya itu tadi, sepertinya nggak ada punya bakat, bingung mau ngapain, atau kerjanya gitu-gitu aja gitu, tidak ada peningkatan sama sekali. Nah, kami lah bantu untuk menemukan potensi yang terpendam, yang kadang mau gimana sih cara untuk mengoptimalkannya, nah seperti itu. Biar nanti ketika kita tahu bakat kita, mengetahui apa performan kita, apa potensi kita, kita bisa memberikan itu, manfaat itu kepada orang lain sebagaimana fitrah kita sebagai manusia gitu loh. Manusia memang diciptakan untuk menjadi khalifah, menjadi bermanfaat, menebarkan manfaat kepada sesama. Nah, seperti itu tujuan hidupnya. Untuk yang lebih spesifiknya itu tadi, nanti bisa menentukan studinya di mana, karirnya di mana, atau kalau misalnya yang sudah berkarir atau sudah berstudi di satu tempat, tapi kok kayaknya kurang ini ya, kita bisa gali lagi di bakat yang lainnya. Karena dalam satu manusia itu, satu orang itu, nggak hanya satu bakat sebenarnya yang ada. Ada 34 bakat yang kita miliki, tapi memang akan ada urutannya, mana bakat yang maksimal, mana bakat-bakat yang menonjol, 1-7 gitu. 1-7 itu akan kita fokuskan di situ gitu. Kita maksimalkan. Bakat-bakat yang rendah, bakat-bakat ada tapi kayaknya potensinya nggak terlalu terlihat gitu ya. Itu bakat-bakat rendah ya nggak usah kita, duh ya aku kok nggak punya bakat ini ya, gimana dong? Ya nggak usah dipikirkan itu. Kita jangan fokus pada defisit strength kita, tapi kita justru lebih fokus kepada apa yang kita miliki, bakat yang menonjol yang kita miliki, itu yang kita maksimalkan gitu. Jadi nantinya setelah adik-adik atau teman-teman mengetahui bakat-bakatnya itu, nanti
bisa menentukan masa depannya mau seperti apa gitu ya. Nanti Kak Mila bantu nih untuk asesmennya gitu, seperti apa gitu. Nah, okay. Setelah itu ya kemarinnya kita udah bagaimana mengenal diri ya. Mei kemarin udah Kak Mila tes ya untuk mengenal diri ya. Ujian dadakan gak tuh? Siapa sih diri kita ini, mau ngapain kita gitu kan. Kenal gak sih sebenarnya sama diri kita gitu. Nah itu, kadang-kadang orang kata, oh saya ini apa ya, kelebihan saya apa ya. Taunya kekurangan aja biasanya, Mei. Biasanya banyaknya taunya kekurangan gitu. Karena baca kekurangan tuh kayaknya lebih gampang. Lebih gampang ya. Nanti kalau bilang kelebihannya, ah kamu kepedean nih kan takutnya kayak gitu. Ada lah yang kayak nah, gitu kan. Mei, itu enak tuh ngomongin soal kepedean. Tau gak, Mei? Okay, okay, kepedean okay. Itu, Mei, biasanya orang bilang narsis ya. Benar. Benar ya? Nah, sebenarnya kepedean narsis, Mei. Nanti kalau udah sampai kita pada bakat tadi, Mei. Kepedean atau narsis itu suatu bakat yang sangat... Wow. Iya, bisa kita maksimalkan. Orang mungkin... Ya karena itu tadi, negatif aja. Jadi bahasa yang ada di kita gitu. Bahasa-bahasa kayak misalnya keras kepala ya. Keras kepala juga negatif ya. Cengeng gitu ya. Selama ini negatif ya, ini kita tahunya. Gitu, kan, apa-apa nangis gitu. Iya, betul, Mei. Terus atau tadi yang narsis gitu ya. Nah padahal itu kalau kita ganti bahasanya dengan lebih positif, misalnya kayak keras kepala itu kita ganti dengan komen gitu ya. Komen itu orang-orang yang bisa mengendalikan. Komen itu orang yang keras kepala itu sebenarnya cocok Mei untuk salah satu tipe pemimpin yang memang harus keras kepala mungkin untuk menghadapi segala sesuatu kan, ada sesuatu gitu kan. Atau tadi narsis gitu. Narsis itu orang yang apa ya, kalau Kamila contohkan gini. Kalau kita bandingkan penyu yang bertelur dengan ayam betina yang bertelur, kita bisa tahu bedanya. Untuk yang narsis ya, kalau penyu bertelur, 1000 dia nangis, sembunyi nangis. Tapi coba kalau ayam betina bertelur, satu telur aja ributnya kayak apa berisik gitu ya. Berisik ya. Berisik gitu kan. Dia pengen tahu semua sekampung bahwa saya lagi bertelur gitu ya kan. Nah orang-orang narsis seperti itu, ada... cocok untuk sebagai marketer, menunjukkan dirinya. Orang harus tahu nih dia nih siapa. Itu kalau di bahasanya Gallup yang tadi ya, bakat tadi itu kan hasil apa ya, hasil studi, hasil kajian, hasil riset itu Gallup itu namanya significance. Itu bagus banget, Mel. Jadi Kak Mila mau masuk ke situ ternyata tadi karena kepedean tadi ya kan. Kesebut bentar aja tadi ya. Sebut ya, sebut. Jadi banyak yang kita bahas. Itu spoiler aja buat nanti. Spoiler aja ya untuk yang nanti. Nah. Jadi ketika kita tahu tugas kita apa gitu ya di muka bumi, kemarin kita bilang kan bahwa kita udah bahas tugas kita tuh apa sih sebenarnya gitu. Kenapa sih kita tuh ada tugas yang Allah berikan kepada kita gitu kan. Nah, sebentar ya, ini kita agak jauh ya Mei ya soalnya ya kemarin ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh, ya. Udah lumayan juga ya ternyata kita pembahasannya ya kemarin gitu. Ya. Jadi memang kenapa manusia tuh bisa berubah apa enggak sih gitu kan. Sebenarnya kita nih bisa berubah apa enggak sih gitu kan. Dengan teori yang sudah ada gitu kan. Dari father of social psychology ini kan. Bert Lewin, manusia tuh bisa berubah apa enggak. Ternyata katanya manusia tuh bisa berubah tergantung lingkungan. Memang iya. Makanya kita untuk mengubah manusia itu biasanya memang faktor lingkungan besar gitu kan. Nah, tapi ternyata ada beberapa aktivitas yang tidak bisa merubah manusia. Nah, seperti apa? Seperti soft activity. Kemarin Kak Mila contohkan, kalau seandainya Kak Mila punya atasan, terus Kak Mila ini nggak bisa melukis, terus disuruh melukis gitu, dipaksa melukis. Dengan ancaman, dengan punishment misalnya, kamu kalau nggak bisa melukis, Mil, aku hukum kamu. Nah, itu. Gimana kira-kira? Bisa nggak kita paksain diri kita yang tidak bisa melukis itu harus melukis? Nah, ya jadi deh, memang ada aja deh gitu, nggak bisa. Ya mendingan ya udahlah, daripada nggak bisa kita mah cuma bisanya gambar dua gunung aja gitu ya Mei ya, dulu zaman dulu ya. Lumayan juga. Iya. Nanti ada Pak Taninya lagi bawa pacul gitu kan, ada jalan di tengah. Nah artinya ada beberapa aktivitas yang soft activities yang nggak bisa diganti oleh mesin atau diganti dengan pengaruh lingkungan yang sangat keras gitu. Nah itu bakat-bakat seperti itu atau aktivitas-aktivitas seperti itu yang nggak bisa digantikan gitu kan. Setelah itu kita bicara tentang sukses ya. Sukses itu apa gitu. Ternyata real sukses itu bukan seberapa banyak kita menerima, tapi seberapa banyak kita memberi kepada orang lain. Itu tadi, memberikan manfaat kepada orang lain. Apa sih kita nih tugasnya apa sih gitu kan. Tugasnya apa sih yang diberikan oleh Allah sesuai dengan surat Al-Isra ya, ayat 84. Bahwa memang manusia itu di
berikan tugas sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Nah, gitu. Seperti itu. Ini manusia nih, kita kemarin bicara juga soal hewan ya. Hewan aja yang kecil-kecil seperti ini, ada lebah, ada lalat, tugasnya penting banget gitu kan. Apalagi manusia yang sudah diberikan sesempurna mungkin gitu. Nggak mungkin nggak punya tugas di muka bumi ini. Si lebah aja ada 11 tugas masing-masing, tidak boleh diganggu-gugat dan tidak boleh saling bertukar. Begitu juga dengan lalat. Lalat dan lebah pengen tukeran tugas gitu. Yang satu, si lalat pengen cari madu, si lebah pengen makan bangkai. Yang nggak akan bisa, karena Allah telah memberikan perangkat pada tubuhnya itu beda. Gitu. Nah, seperti itu juga manusia. Allah memberikan tugas kepada manusia dengan perangkat yang berbeda-beda. Nah, gitu, Mei. Jadi masuknya ke situ ya, adik-adik ya. Manusia memiliki tugas, tapi Allah tidak memberitahukan tugas spesifiknya apa sih, kamu tuh harus ngapain, gitu. Enggak. Tapi yang Allah berikan adalah perangkatnya. Alatnya, gitu. Alat-alat yang Allah berikan. Nah, itu yang harus kita ketahui. Apa sih yang perangkat yang Allah berikan kepada kita itu, gitu. Kenapa Allah memberikan tugas seperti memberikan perangkat ini, untuk apa manfaatnya? Karena seorang pemberi tugas, kalau kita ada atasan, ada bawahan, kita yang menerima tugas, ada yang memberi tugas. Tentu saja yang memberi tugas itu tidak akan memberikan tugas kepada pengemban tugas itu main beri aja gitu. Pasti pasti akan mempertimbangkan yang ini bisanya apa, yang ini dikasih senjata apa, dia akan ngapain. Nah, itu akan seperti itu gitu. Kayak kemarin dicontohkan, kalau seorang petani diberikan jarum jahit, apakah dia bisa membajak sawah gitu kan? Nggak tepat gitu, nggak tepat bisa, alatnya no, gitu kan? Gitu ya. Iya, nggak bisa kan ya, Mei ya? Nah, jadi memang harus sesuai dengan perangkatnya gitu. Tugasnya apa? Perangkatnya lihat dulu. Nah, indikasinya ketika kita sudah sudah bisa melaksanakan tugas kita dengan baik sesuai dengan perangkat, itu indikasinya ada dua, enjoy dan easy. Ketika kita mengemban tugas itu, kita ya mudah, menyenangkan, kita melakukannya nggak ada berat gitu. Effort yang kita keluarkan itu, effortnya sama dengan orang yang lebih besar effortnya. Hasilnya mungkin kita malah lebih excellent, kita lebih bagus gitu hasilnya. Dengan orang yang tidak mempunyai bakat yang sama dengan kita gitu. Nah, seperti itu. Jadi sampai sini ya, kemarin kita bilang ya bahwa masing-masing orang itu akan berbuat dengan pembawanya masing-masing. Ini di teman-teman yang beragama Islam. Teman-teman yang beragama Nasrani pun sama bahasanya. Layanilah seorang yang akan seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Jadi catatannya adalah layanilah dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi ada dua, layanilah itu aktivitas, karunia itu adalah pembawaan. Sama juga dengan muslim ya. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Jadi berbuatnya itu aktivitas, tugas yang lagi dilaksanakan, pembawaannya itu adalah tools-nya, perangkat kita gitu. Seperti itu. Untuk apa? Untuk memberikan manfaat untuk manusia lainnya. Jadi perangkat itu tadi, apa yang ada dalam diri kita itu akan menjadi alat untuk kita melaksanakan tugas. Terus jenis tugasnya akan berbeda-beda sesuai dengan perangkatnya tadi. Nggak mungkin setiap orang, ada 7 miliar orang ya di dunia ini ya. Itu perangkatnya unik-unik gitu. Unik-unik semuanya, tidak ada yang sama. Nah, perangkatnya unik, pastilah tugasnya juga unik. Nah, perangkat dan tugas tadi, jadi ada aktivitas dan sifat ya. Kita bilang sifat ya, pembawaan tadi sifat. Itu dinamakan potensi di talent mapping. Gitu, Mei. Kita sampai sini kayaknya ya, Mei ya. Iya, udah nyampe sini ya kayaknya ya. Oke. Udah sampai sini, jadi malam ini kita akan melihat apa sih potensi itu, ya kan? Nah, potensi itu adalah aktivitas dan sifat kita. Nah, kita akan lihat nih, Mei. Ini ada yang mau bertanya-tanya dulu? Mungkin, Mei, ada yang bertanya, Mei? Oke, silakan untuk kamu sahabat kreatif ya, yang mau gabung bisa langsung di YouTube aja tuh, tinggal kan komentar kamu di situ ya. Nanti Mei yang bacain ataupun bisa gabung di SMS ataupun WhatsApp di 0811570118. Lanjut aja Kak, kayaknya takutnya waktu kita enggak cukup nih. Enggak cukup. Silakan. Oke, ngomongin soal potensi tadi ya. Potensi tadi tentang aktivitas dan sifat yang kita miliki itu ada dua faktor yang membahasnya. Di manajemen juga berbicara tentang potensi. Di psikologi juga berbicara tentang potensi. Nah, potensi di manajemen itu akan muncul
pertanyaannya, dia bisa apa? Dia bisa apa sih kalau di manajemen ya? Kalau di psikologi, kalau ditanya tentang potensi, dia itu siapa? Nah gitu. Di manajemen akan ditanya aktivitas, karena tadi dia bisa apa, berarti dia akan berbuat sesuatu. Ya kan? Dia aktivitasnya yang akan ditanyakan. Tapi kalau di psikologi itu sifatnya, personalitinya, dia siapa? Oh ini Mila, oh ini Mei. Siapa Mei? Oh Mei ini seorang yang memiliki kemampuan seperti ini, nah gitu loh. Kayak kemarin kita mengenal diri itu ya Mei ya. Nah, begitu nanti. Yeah. Jadi di manajemen yang akan ditanya aktivitas, aktivitasnya seperti apa? Ya tentu saja aktivitas produktif, karena untuk bekerja tadi manajemen kan, aktivitasnya harus harus menghasilkan sesuatu. Nah, kalau di potensi di psikologi, ditanyanya adalah karakter kinerjanya. Karakternya seperti apa? Orangnya bekerja ini seperti apa sih karakternya gitu kan? Oh, dia pandai menganalisa gitu. Dia pandai berhitung, dia pandai sangat suka detail. Nah, seperti itu nanti karakter kinerja yang akan ditanya-tanya di psikolog. Nah, terus aktivitasnya tentu saja aktivitas yang bermanfaat. Nah, kalau di psikologi itu nanti akan ditanya karakter moral. Nah, di talent mapping kita akan berbicara tentang aktivitas produktif dengan karakter kinerja. Jadi karakter moral dengan yang bermanfaat tadi, aktivitas yang bermanfaat itu nanti kita akan menghubungkannya dalam agama masing-masing ya, biasanya seperti itu sih. Nah, kalau lihat yang tadi ya Mei ya, kita balik ke bakat ya tadi ya Mei ya, soal kalau kita ngomongin soal melukis bakat ya Mei? Bakat melukis. Sih. Melukis, oh iya bakat ya. Nah, kalau ini Mei? Orang lagi main piano. Bakat ya. Bakat sih ini, olahraga. Ini olahraga juga bakat ya. Ini di umumnya seperti ini adalah bakat. Padahal ketika melukis itu sambil melakukan perbuatan ya Mei ya, aktivitas ya. Melukis, berolahraga, ya kan? Aktivitas ya. Bermain musik, memasak, itu semuanya aktivitas. Nah, kalau ini Kamila coba cari satu gambar. Ini ada dua orang sahabat yang sedang saling curhat-curhatan lah gitu ya. Lagi curhat ya, sepertinya itu ya. Sebenarnya sih mungkin kurang tepat gambarnya, tapi Kamila bisa menceritakan bahwa ini adalah dua orang sahabat yang satu sedang mendengarkan sahabatnya curhat ya Mei ya, soal curhat ya biasanya gitu ya. Cerita lah gitu kan, aku nih sedih deh gitu. Nah si sahabat yang satunya merasakan kesedihan temannya dan merasakan kebahagiaan temannya. Nah bakat seperti ini Mei, ini juga disebut bakat Mei, ini namanya bakat empati. Nah kadang-kadang kita, atau gini deh, ada ngelihat orang kok seneng banget sih nangis gitu ya, ngelihat sesuatu yang sedih, tiba-tiba air matanya bercucuran, kok kita nggak bisa kayak dia gitu misalnya kan? Nah, Kamila termasuk empatinya nggak terlalu menonjol. Kamila empatinya itu di sekitar bakat pendukung aja, sekitar 11 atau 12-an gitu ya. Okay, jadi, okay. Kamila itu kalau misalnya ada sesuatu misalnya ada yang jatuh gitu ya, misalnya dijatuh di jalan, jatuh. Kamila nggak terlalu, kasihan nih, gitu. Nggak. Tapi Kamila punya bakat yang lain, jadi Kamila punya bakat yang misalnya kalau ada orang jatuh, Kamila nggak mikir kasihan ya, tapi Kamila cepat pengen bantu. Udah, dirikan. Atuh, bantu dulu gitu. Nah, itu berbeda antara tadi merasakan apa yang dirasakan orang lain dengan bakat untuk membantu itu agak berbeda. Nah, di talent mapping, bakat-bakat itu bisa kita tonjolkan, bisa kita potensi itu kita bisa tonjolkan menjadi kinerja tadi ya, kinerja produktif tadi. Terus itu juga bisa menjadi personal branding kita. Kita mau dikenal sebagai siapa. Bakat empati, Kamila contohkan bakat empati. Bakat empati kalau kita salurkan dengan baik, dengan betul, dan tepat, itu akan menjadi bakat yang bisa menghasilkan peran seperti misalnya psikolog. Ya, Maya, psikolog gitu, mendengarkan cerita orang, merasakan penderitaan orang gitu kan. Nah, itu bisa, Mei. Jadi kalau kita memang menyalurkannya dengan yang sesuai, itu bakat itu bakalan bisa menjadi sesuatu yang sangat baik sebenarnya, tepat gitu. Orang empati disuruh kerjanya sendiri-sendiri, ya kan? Orang bakat dengan empati yang harus berhubungan dengan orang lain biar bisa dia merasakan perasaan orang lain, baik itu bahagia, sedih, tapi di tempat bekerja dia harus menghadapi komputer,
menghitung apa menginput data gitu kan. Nah, itu kan akan membuat dia enggak akan enjoy gitu. Dia melaksanakan itu enggak akan enjoy. Kenapa? Apa yang dia punya enggak bisa dia salurkan gitu. Nah, seperti itu sebenarnya bakat itu di situ tuh, Mei. Bakat itu intinya adalah ketika kita melakukan sesuatu betul-betul menyenangkan gitu, betul-betul enjoy orang itu melakukannya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi, nah, ya, ada beberapa perbedaan ya. Nah, tadi kita bilang di aktivitas ya nih. Nah, ini. Kita sepakat ya, Mei, dengan menyanyi, memasak, melukis, bertani, beternak, olahraga, mengukir, merias, merakit dan lain-lain sebagainya itu suatu bakat ya. Benar, bakat, ini gitu, bakat kan? Nih. Bakat ya, betul ya, bakat ya. Nah, kalau ini kira-kira bakat nggak, Mei? Berjualan, negosiasi, menyeleksi, mengendalikan, mengkoordinir, memotivasi, memberikan servis, mengajar, merawat, melayani, menganalisa, mengevaluasi, meneliti, merancang, memasarkan, menulis, merapikan, merakit, memproduksi, menjaga mutu. Kira-kira di sini ada nggak kelihatan bakat? Harusnya ada ya. Harusnya. Tapi saya harusnya tahu. Ada ya. Harusnya ada ya. Sini. Ya, betul ya, harusnya ada ya. Jadi, harusnya ada nih. Jadi berjualan itu enggak semua orang bisa loh ya. Benar-benar. Mengendalikan juga enggak semua orang bisa ya. Benar. Nah, tadi yang Kamila sedikit bercerita tentang bakat keras kepala gitu kan. Atau dengan Galup itu membahasnya tentang komen ya. Membahasakan keras kepala itu komen. Orang itu bisa mengendalikan dengan bakat memimpin keras kepala itu bisa mengendalikan orang lain. Nah, enggak semua orang bisa gitu mengendalikan. Jadi artinya ini adalah bakat. Cuman tidak umum. Nah, tidak umum dan tidak diperkenalkan bahwa ini adalah bakat gitu. Oke, oke, oke. Mei bisa melihat nggak perbedaan? Kita nggak usah ngomongin yang ini ya, yang sebelah kiri ya, Mei ya. Kita ngomongin yang tengah dengan yang sebelah kanan. Kira-kira perbedaan antara keduanya apa, Mei? Kelihatan banget aktivitasnya nggak sih kalau di sebelah sini nih? Kayak, mungkin kayak gitulah ya. Jadi dan kalau yang bisa dilatih juga, maksudnya ini butuh banget juga. Bakat nih, skill butuh gitu bakat. Ya. Tapi kalau dilatih dengan sangat baik ya bakal makin mantep gitu. Kata-katanya. Ya, perbedaan keduanya, Mei. Kira-kira kalau berjualan dengan menganalisa ini, kira-kira apa sih yang membedakan? Oke. Nah, ada yang bisa jawab nggak nih teman-teman? Coba ada yang silakan sahabat kreatif ya, buat kamu yang pengen gabung silakan ke YouTube kita di RRI Prodo Pontianak. Oke, dibandingkan kanan sama kiri nih ya, berjualan dan kanan. Menganalisa. Berjualan, menganalisa, negosiasi, mengevaluasi, menyeleksi, meneliti. Nah, Kamila kasih clue-nya bahwa di antara tengah dan kanan itu adalah kegiatan-kegiatan yang individual, aktivitas yang individual dengan aktivitas yang interpersonal. Jadi ada orang lain, kita berhubungan dengan orang lain, dengan ada yang kitanya sendiri aja nih. Kayak misalnya berjualan, kita nggak mungkin ya berjualannya sendiri, kan pasti ada harus ada pembeli dong ya. Kalau kita jadi penjual ya harus ada pembeli. Kalau kita ada negosiasi berarti ada orang yang kita temui dan harus kita lakukan negosiasi gitu kan. Begitu juga mengendalikan, mengkoordinir, memotivasi, harus ada orang lain yang kita berhubungan gitu. Jadi interpersonal. Jadi yang tengah ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan orang lain juga. Nah, kalau yang di sebelah kanan menganalisa, mengevaluasi, meneliti, merancang, memasarkan itu kebanyakan kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan individual. Nah, kalau kita menulis kan kita nggak pengen diganggu ya. Mei, kalau lagi nulis diare, kalau ada yang ngomong suka sebel nggak sih, Mei? Nggak pengen, ih, aku lagi nulis gitu kan, lagi menuangkan seluruh ide gitu nggak sih, Mei? Bukan sebel lagi sih, kayak, ah, udahlah, hilang deh, nggak usah, nggak jadi, hilang deh, nih, idenya udah hilang. Hilang gitu ya, Mei. Bener. Jadi memang kegiatan yang sebelah kanan itu lebih kepada individual. Nah, jadi pengennya ya sendiri gitu. Ada menganalisa. Nah, yang ke bawah ya, yang dua di bawah adalah memproduksi, menjaga mutu juga. Kegiatan yang tidak berhubungan dengan orang lain, tapi teknis gitu, orang-orang yang teknis gitu ya, di pabrik atau di suatu perusahaan, dia menjaga mutu, kualitas mutu, itu biasanya orang-orang yang sendiri kerjanya, tidak berhubungan dengan orang lain, tapi secara teknis. Kalau yang di atas, menganalisa, mengevaluasi, itu biasanya lebih ke logika, orang yang sendiri tapi sedang berpikir tentang logika. Nah, beda juga nih dengan yang sebelah, tengah nih, ada berjualan, ada menegosiasi, ada menyeleksi, mengendalikan. Nah, biasanya orang-orang yang suka mengendalikan, menyeleksi, negosiasi itu orang-orang yang
di atas orang lain. Artinya kedudukan dia tuh mengendalikan itu kan biasanya orangnya punya kedudukan yang lebih tinggi ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang mengkoordinir, memotivasi biasanya setara gitu kan. Nah, kalau mengajar, merawat, melayani biasanya orang-orang ini ada di bawah. Jadi interpersonal tapi dia yang melayani orang lain, mengajar, merawat gitu. Jadi gitu seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa di sini adalah aktivitas-aktivitas produktif, kita bisa membaginya menjadi, nah ini Nadi Mei, berjualan, negosiasi, menyeleksi, mengendalikan, kan, mengkoordinir. Ada kita akan bagi menjadi 8 ini. Mengajar, merawat, melayani, menganalisa, mengevaluasi, meneliti, merancang, memasarkan, menulis, merapikan, dan merakit, memproduksi, menjaga mutu. Ini apa? Nah, tadi merakit, memproduksi, menjaga mutu adalah teknikal. Kalau di talent mapping itu namanya TE. Kalau menganalisa, mengevaluasi, itu ada thinking dan reasoning. Jadi di orang-orang yang suka berpikir, suka menggunakan logikanya untuk berpikir gitu ya, untuk meneliti sesuatu, itu biasanya orang-orang thinking atau orang-orang yang reasoning. Nah, seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang mengkoordinir, memotivasi, memberikan service, mengajar, itu biasanya networking. Kita bahasakan di talent mapping itu seperti itu. Nah, kalau menulis, merapikan, elementary. Kalau berjualan, bernegosiasi, menyeleksi, mengendalikan, itu headman. Nah, kalau merancang, memasarkan, generating idea. Jadi, merancang, memasarkan itu butuh pemikiran jauh. Memasarkan ini bukan hanya berjualan, tapi memasarkan ini lebih pada bagaimana harus dipikirkan gimana konsep suatu barang itu bisa sampai ke pembeli gitu ya. Itu harus dibikin konsep berjualannya seperti apa atau merancang memasarkannya seperti apa. Enggak hanya sekedar face to face gitu. Ini saya mau jual ini, kamu beli ya. Nah, enggak seperti itu. Jadi bedanya berjualan dengan memasarkan seperti itu. Dan untuk merawat dan melayani itu kita sebutnya servicing. Nah, ini di talent mapping, Mei, karakter kinerja atau sifat produk itu seperti ini, dibagi menjadi 8. Oke. Cukup banyak ya ternyata. Wow. Banyak ya. Nah, kita masuk di mana nih? Kita masuk di mana nih? Kan? Saya ngeliat ini jadi ingat MBTI deh. Iya, kurang lebih lah ya seperti itu. Tapi mirip memang agak beda. Jadi, gitu. Jadi kalau kita mau mengenal diri kita, Mei, itu memang ada beberapa cara. Nah, salah satunya ya talent mapping ini gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Tadi kita udah mengenal ada 8. Nah, ini tadi 8 itu tadilah kinerjanya. Sekarang aktivitasnya ini ada 99 aktivitas yang bisa kita kelompokkan. Ini apa. Nah, semuanya ini ada 99 ini dari mana sih, Kak Mila? Kok banyak banget sih aktivitas-aktivitas ini? Ini adalah aktivitas yang sudah diteliti di dunia kerja seluruh dunia ya. Ini dunia kerja seluruh dunia. Jadi sudah diteliti oleh Gallup itu bahwa ini adalah job desk gitu ya. Jadi pekerjaan yang sudah digabungkan dari seluruh dunia itu ya seperti ini. Jadi kalau yang di technical ada assembling, ada building, ada installing. Jadi teman-teman bisa baca nih, kira-kira aktivitas apa sih yang membuat kita enjoy di situ gitu kan. Nah, kalau Mei, kira-kira aktivitas apa Mei yang senang Mei? Coba lihat Mei. Dirimu kan sukanya networking ya kayaknya ya, communicating, suka ya Mei ya? Suka banget sih itu. Suka banget ya. Kira-kira di situ Mei sudah ada. Terus apalagi Mei kira-kira Mei? Kalau teman-teman ada yang bisa melihat ini, bisa nggak sih pengen ngelihat aku nih ada di mana sih aktivitas yang menyenangkan gitu kan? Ini bisa teman-teman baca, adik-adik baca. Kalau memang misalnya, oh iya ya kayaknya aku suka deh menulis gitu kan. Nah ini bisa kita nanti lihat strength approach-nya di mana. Nanti dari ini ketika kita sudah mengetahui sifat produktif kita, aktivitas produktif kita ini bisa menjadi personal branding kita. Kita mau dikenal sebagai siapa? Ini adalah blueprint-nya kita gitu loh. Pengen apa sih kitanya? Apa sih yang menyenangkan buat kita? Kita suka nggak sih merakit sesuatu? Misalnya ada teman-teman atau adik-adik yang dari kecil misalnya suka banget tuh punya mainan dibongkar, digabungin lagi gitu kan? Atau ada puzzle mungkin gitu ya. Iya kan? Ada kan? Atau ada
ada ini, ada teman-teman yang punya bakat, kayaknya itu bukan bakat di Kamila. Misalnya teman-teman tuh bisa bergaul di mana aja gitu. Jadi kalau misalnya mencol ke sini bisa, di komunitas ini kok dia ada masuk, di komunitas ini dia ada masuk, di komunitas ini kok kayaknya enak banget ya gitu. Dia tuh punya tipe, punya karakter yang bisa masuk kemana aja gitu. Itu apa sih gitu loh. Jadi sebenarnya bakat yang sebenarnya kita lihat, sifatnya kok kayak gitu ya, ternyata bisa membuat teman-teman itu menjadikan bakat itu sesuatu yang produktif, yang tidak kalian ketahui, yang tidak kalian rasakan, ternyata itu bisa menjadi sesuatu yang produktif sekali gitu. Dan kalian enjoy di situ gitu loh. Nah, jadi bisa dilihat nih, atau ada orang yang suka ini nih, servicing ya, suka banget deh peduli sama orang gitu kan, kayak tadi Kamila bilang, Kamila memang empatinya kurang. Tapi kalau untuk cepat menolong orang itu ada gitu, cepat pengen menolong, pengen melayani gitu. Kalau orang misalnya itu tadi peduli tapi nggak empati gitu kan, peduli tapi nggak empati, nggak terlalu empati, biasa aja, nggak harus sampai menangis-nangis ngelihat orang gitu. Nah seperti itu. Jadi setiap orang itu akan mempunyai, tadi Kamila udah pernah bilang, setiap orang itu akan memiliki 34 bakat yang 7 paling menonjol. Nah, 7 paling menonjol itulah yang akan menjadikan karakter kita tuh unik. Nah, seperti itu. Nah, ya teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini apa sih gitu kan, aktivitas apa sih yang membuat kita enjoy gitu. Kalau Kamila di sini, Kamila suka menulis. Menulis dan membuat Kamila enjoy. Dan beneran ngeliatin ya, satu-satu gitu, dong. Dan beneran satu-satu. Membaca dari tadi, medium tuh kayak sambil bacain ini, saya yang mana sambil membacain satu-satu gitu. Satu, ya. Gitu. Iya, tadi yang tadi kita udah tahu ya, Mei di communicating tadi ya. Nah, kalau Mei punya bakat lagi untuk mentoring orang atau kan untuk coaching orang, nah itu tinggal diasah aja. Nanti baru kita lihat mana sih yang mau jadikan personal branding Mei gitu loh. Lanjut ya teman-teman, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut lagi. Nah, jadi tadi setelah kita mengetahui kinerja kita, ya kan? Nah, kinerja kita tadi, aktivitas tadi tuh Mei, aktivitas tadi itu yang 99 itu, kalau kita enjoy di situ, kita akan mengetahui tuh bakat kita tuh apa gitu. Tadi Kak Mila tadi ada bilang tentang orang yang bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini, kok enak banget gitu dia tuh masuk gitu ya. Itu namanya bakat, salah satu bakat namanya bakat includer. Orang yang bisa menggabungkan seluruh, apalagi dia bisa masuk dan bisa menjadikan komunitas-komunitas yang dia masuk itu menjadi suatu ikatan atau terhubung satu sama lain. Nah, kalau kita bilang ke, kalau kita hubungkan ke perannya, Mei, itu bisa menjadi apa, Mei? Kalau dalam pekerjaan, orang yang bisa menghubungkan yang ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini, bakat-bakat itu bakat apa tuh namanya tuh? Kalau kita perannya di dunia kerja biasanya menjadi public relation gitu ya. Orang-orang jadi yang PR gitu ya. Ya, jadi PR gitu. Kalau bisa dia menghubungkan ke sini, memperkenalkan perusahaan yang dia yang sekarang dia bekerja, dia memperkenalkan dengan perusahaan yang lain yang akan menjadi partner gitu kan. Nanti gabung lagi di sini. Jadi bakat itu jangan sampai teman-teman pendam gitu. Jangan sampai teman-teman pendam bakat-bakat itu gitu. Nah, jadi dari psikologinya tadi bahwa perilaku, perasaan, pola itu akan yang alami dan berulang-ulang itu, itulah namanya bakat. Yang alami dan berulang-ulang dan itu enjoy dia melakukannya. Adanya namanya bakat. Nah, bakat itu ada 34 tadi. Kita miliki semua. Tapi ada yang menonjol, ada yang tidak menonjol. Nah, kita nggak perlu yang berpikir yang tidak menonjolnya. Yang kita menonjolnya aja yang kita pikirkan ya. Jadi di situ. Nah, ini sekarang. Nah, tadi nih Mei, Kamila ada bilang kan, ada keras kepala gitu kan. Ada curigaan, ada nggak sabaran, ada narsis, ada cerewet gitu. Coba deh teman-teman lihat. Ketika kita punya bakat keras kepala, itu bisa menjadi salah satu tipe pemimpin untuk perannya ya, untuk peran produktifnya tadi. Apa sih yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Jadi jangan sampai, kamu nih keras kepala banget sih. Nah, Kamila pengen, ini mungkin ada yang orang tua ya, Kamila juga pengen mengajak orang tua gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak yang mempunyai bakat, kok keras kepala banget sih anak aku nih gitu ya, kok anak saya tuh keras kepala mbak, gini-gini. Jangan terlalu di
salahkan, terus dibilang kamu tuh jangan keras kepala. Tinggal kita arahkan keras kepalanya dia itu untuk sesuatu yang positif gitu. Karena bisa jadi ada tipe pemimpin yang memang harus keras kepala gitu. Harus tegas. Keras kepala itu kan nantinya dia akan tegas, yakin dengan pendiriannya, yakin dengan pilihannya. Nah, itu kalau dia menjadi seorang pemimpin mungkin di suatu perusahaan atau di suatu organisasi, itu bisa jadi pemimpin yang bagus gitu, tipe pemimpin. Jadi ibu-ibu ya, Kamila pengen negur ibu-ibu juga, pengen ngajak ibu-ibu atau orang tua juga yang ada mungkin mendengarkan juga pada malam hari ini. Yuk kita sama-sama ngelihat anak-anak kita tuh seperti apa. Atau ada orang yang ada teman misalnya curiga aja bawaannya. Pasti dia ini pasti ini, si ini pasti ini nih, pasti ini gitu ya bawaannya. Nah, kalau di perannya ya orang yang curigaan ini tepat sekali menjadi investigator gitu kan. Nah, di bakat, nah di bagusnya di bakat tuh enak gitu nyebutnya. Oh, orang yang curigaan yang bagus untuk menjadi investigator itu namanya deliberate gitu kan. Kalau kita masukin ke peran jadi tadi investigator, ini bisa sekali jika dimasukkan ke dalam perusahaan atau kita arahkan ke yang terbaik gitu ya. Ini bisa menjadi HRD ya, HRD yang biasa menyeleksi karyawan-karyawan yang mau masuk gitu kan. Bener. Kita tanya-tanya bener, gitu. Benar. Iya kan? Nah, tanya-tanya kamu dari mana? Apa kelebihanmu? Saudaramu berapa gitu. Nah, itu orang-orang seperti itu bisa masuk ke peran seperti itu. Nah, tinggal diarahkan aja nanti sekolahnya kemana kalau kita punya bakat deliberate seperti ini gitu kan. Atau orang yang enggak sabaran bertindak. Misalnya nih, ada kesempatan bisnis gitu ya, datang. Ah, dia emang nggak pakai perlu dianalisa lagi. Yang penting ikut dulu. Yang penting masuk dulu gitu kan. Nah, ini sebenarnya bakat-bakat ini namanya bakat aktivator kalau di talent mapping. Nah, cocoknya untuk apa? Untuk entrepreneur. Untuk sebagai orang penghibur, sebagai orang yang pengusaha juga. Pengusaha itu ya, pengusaha. Jadi ada kesempatan, ada peluang, dia ambil dulu gitu. Yang penting ambil dulu nih kesempatannya. Dia menjadi orang yang pertama, menjadi orang yang pelopor gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu nanti deh mikirin untung ruginya, nanti yang penting aku ambil dulu deh kesempatan ini. Jadi kalau ada, kalau ibu-ibu atau tadi orang tua yang ngelihat anaknya gerasa gerusuk, kalau ke bahasa gerasa gerusuk apa ya, Mei, bahasa Melayunya ya? Bahasa saya juga gerasa gerusuk sih. Saya gerasa juga gerusuk ya, gerasa ya. Gerusuk ya. Pokoknya itulah ya. Gerasa gerusuk gitu. Cicilan, nggak mau diem gitu kan. Oh, kesana kesini. Nah, ya nggak apa-apa, itu bakat sebenarnya. Jadi bakat itu tadi nggak hanya seperti melukis atau bermain musik gitu, ini juga satu bakat gitu. Nah, tadi Kamila udah ngomong soal kepedean ya, Mei, narsis benar, gitu benar, kan. Benar. Nah, ini bakatnya significance, ini bagus banget. Kamila punya nih, Mei, punya bakat significance nih, termasuk yang menonjol juga ini. Ada di antara tujuh itu ya. Juga. Iya ya. Jadi kalau misalnya di satu tempat gitu, ya pengen menonjol gitu. Jadi Kamila suka gini, kalau misalnya Kamila ada di satu tempat, terus ada pembicara, terus Kamila jadi ini ya, jadi yang dengerin gitu ya, jadi peserta. Itu Kamila pasti nanya tuh, kalau ada kesempatan nanya, Kamila pasti nanya. Itu pasti udah tahu deh orang. Tapi Kamila nanya tuh kadang-kadang bukan karena Kamila pengen tahu gitu, tapi karena Kamila pengen diingat. Jadi Kamila pengen diingat dong ya, kan nanti kalau kita bertanya kan, ya ibu sebutkan namanya, oh ya pak, saya Mila Famila pak, saya dari ini. Nah, terus Kamila selalu bilang gini, jadi Pak Mila tuh suka begini, Mila tuh pengen bertanya Pak Mila, jadi Kamila tuh selalu memanggil diri sendiri, Mila, 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 jadi orang tuh teringat, oh ya ini si Mila, ini Mila, gitu ya. Itu salah satu narsis itu. Tapi aku bagus ya. Juga ya. Iya, jadi bertanya gitu itu loh. Kadang-kadang ya, jadi kalau ada orang yang bertanya-tanya terus itu, kita tanya tuh, dia tuh bertanya itu pengen tahu atau pengen dikenal. Nah, kalau Kamila nih termasuk yang pengen dikenal, biar orang tuh kenal gitu. Kamila senang gitu kalau ada di satu kelompok besar, banyak orang, ada suruh bertanya, ah itu pasti senang banget tuh. Pengen dikenal sih, jadi kan itu salah satu apa ya, media publikasi, promosi gitu ya, diri kita sendiri. Promosi gitu. Terselubung ya. Iya, terselubung ya. Nah, ternyata kan signifikan ini ternyata memang nantinya, Mei, kalau ini terletak dan tersalurkan di tempat yang betul, bakat signifikan ini akan menjadi marketer handal, orang yang mampu menarik perhatian orang lain gitu. Orang yang mampu membuat orang lain itu ingin mendengarkan dia, ingin melihat dia, ingin memperhatikan dia. Bayangkan kalau bakat signifikan ini
ada di perusahaan bapak ibu misalnya yang mempunyai perusahaan dan dia ditempatkan di posisi yang pas gitu kan. Ketika nanti negosiasi atau apa kan, nah ya pas gitu, orang pasti akan tertarik gitu kan, menjadi partnernya gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi ibu, orang tua, ibu bapak, ayah bunda, jangan ini ya, jangan pusing dengan anak-anak yang misalnya narsis banget, suka cari apa ya, Mei, suka cari perhatian gitu ya, suka cari perhatian ya. Oh ya, biasa anak kecil Maya, kita misalnya Kamila juga punya anak kecil sih, kalau kita lagi ngobrol sama orang, ini si anak malah deket-deketin, padahal kalau lagi nggak ada tamu gitu kan, dia kemana, kita kemana ya. Tapi kalau ada tamu, tiba-tiba dia tuh pengen nonjol gitu, pengen kelihatan. Ya nggak apa-apa. Itu satu bakat gitu. Nah gitu, jadi di signifikan seperti itu. Ini baru ada berapa nih, 5 ya. Nah ada ini ya, cerewet nih, satu lagi nih. Anak yang cerewet, yang suka ngomong. Masih kecil tuh ngomong, terus suka nanya juga sampai, mungkin ya, ngomong aja. Cerita gitu ya. Cerita benar-benar dari mana itu diceritain semuanya. Nah, jadi para ayah bunda atau adik-adik kalau misalnya memang punya bakat cerewet, yang nggak usah malu, nggak usah jadi aduh aku kok cerewet banget sih, mulutku kok nggak bisa direm gitu, pengen ngomong terus gitu. Itu bakat sayang, itu namanya communication. Jadi kalau disalurkan di tempat yang tepat, di sekolah yang tepat, perannya tuh dia itu tadi bisa menjadi kayak Mei ya kan, jadi presenter ya kan, bisa jadi penyiar. Ternyata ada cerewetnya di sini ya. Ada cerewetnya ya. Oke. Okay. Nggak semua orang kan cerewet, ada yang pendiam, ditanya-tanya juga nggak mau ngomong gitu loh kan. Nah kalau ada ayah bunda yang punya anak cerewet atau adik-adik yang punya kecerewetan yang luar biasa, udah nggak usah, nggak pede deh. Pede aja, itu adalah bakat kalian yang bisa kalian jadikan personal branding gitu loh dari sekarang. Makanya disalurkan dan dikeluarkan dan dilatih skillnya gitu kan, tinggal dilatih skill kecerewetannya tadi. Diarahkan ke tempat yang tepat gitu ya. Betul. Jadi masih banyak sih sebenarnya contoh-contoh apa namanya bakat ya, ada 34 tadi ya Kamila bilang ya. Nah, seperti itu nih. Jadi kembali lagi di sini di manajemen, buat apa sih gitu kan? Ketika kita tahu ada aktivitas-aktivitas tadi, 99 aktivitas, ada 15 ya, yang 15 itu tadi aktivitas yang sudah terlihat ya, seperti tadi memasak, melukis ya kan? Bermain musik atau berolahraga itu sebenarnya. Dan untuk di psikologinya ada 34 sifat bakat, ada 34 tema bakat. Nah ini untuk apa? Nah ini nih untuknya nih. Jadi yang di manajemen tadi, aktivitas-aktivitas yang kalian merasa enjoy di jalani, merasa menyenangkan, merasa isi, merasa mudah, dan bisa kalian lakukan, itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik, yang bagus, excellent, dan earn-nya menghasilkan gitu. Nah ini tujuannya adalah untuk intrinsic motivation, untuk mental health, untuk development, pilih jurusan, ABK, perencanaan karir. Ada juga di sini menggali misi keluarga. Ini kegunaannya ya, team building, untuk seleksi dan penempatan. Jadi ada, kalau misalnya ada organisasi atau perusahaan-perusahaan yang ingin menyeleksi karyawan-karyawannya, ini bisa menggunakan talent mapping gitu. Jadi menyeleksi karyawan ini cocoknya di mana sih dengan orang bakatnya seperti ini, nah, ditempatkannya di mana gitu kan. Bisa juga untuk job activity analysis, persiapan pensiun, dan pemilihan bisnis UMKM. Persiapan pensiun, kayaknya kalau untuk pensiun kok dipersiapkan gitu ya. Biasanya kan orang-orang yang pensiun itu sudah mempunyai, udah berjalan lama gitu kan, pekerjaan yang dia lakukan gitu kan. Kok masih disiapkan? Nah, biasanya orang-orang yang akan pensiun tuh, Mei, biasanya kan sindrom power itu ya, karena loss ya, kuasaannya gitu kan. Nah, ketika dia bisa digali lagi, para ayah-ayah kita atau ibu-ibu kita, nenek-nenek kita yang sudah mencapai masa pensiun, itu bisa digali, itu akan bisa menyiapkan mereka untuk menghadapi masa pensiunnya. Apa sih aktivitas yang menyenangkan buat mereka setelah mereka pensiun? Nah, itu seperti itu. Nah, kalau di bawah, di psikologinya, di 34 tema bakat tadi, bakat-bakat yang ada, itu gunanya untuk apa? Itu untuk komunikasi sama pasangan. Jadi kalau misalnya ada suami istri, kok enggak ya, udah 10 tahun menikah, masih enggak ini ya, komunikasinya masih enggak nyambung sama pasangannya, itu kenapa sih gitu kan? Kalau kita lihat bakatnya apa, ya itu akan tergali gitu. Komunikasinya seperti ini. Oh, kalau ada
pasangan kita yang cerewet misalnya kan, ada yang tadi komunikasinya bagus, tapi si laki-lakinya misalnya, si suaminya nggak bagus, komunikasinya bakat yang kesekian. Nah, gimana caranya untuk menyeimbangkannya? Nah, itu di talent mapping bisa. Nanti konsultasi seperti itu, asesmennya bisa sampai ke situ. Parenting juga untuk para orang tua, untuk menentukan anaknya mau sekolah di mana, itu juga bisa. Atau misalnya orang tua yang kebingungan, ini anaknya kok seperti ini ya, misalnya anaknya kok gampang menangis, atau misalnya anaknya yang, Mei, pernah nggak Mei, kita dulu punya teman-teman yang kalau kita lagi main, dia mah pulang tuh suka bawa batu-batu gitu, bawa daun-daun, pernah nggak Mei gitu? Iya, pernah. Kan ada kan? Ngapain sih ada, kan? Kayak gitu? Dia gitu, ngapain kan? Sih gitu? Mungkin juga orang tuanya, Mei, ayah bundanya di rumah juga akan, aduh nak, kamu ngapain, kan batunya udah dua kaleng di kamar, ini ngapain lagi bawa batu-batu gini ya? No, kalau itu orang tuanya, ayah bundanya tahu bakat-bakat itu adalah bakat input, dan kalau bakat input itu bisa di potensinya bisa dikembangkan, itu bisa jadi orang yang apa ya, bakat input itu kan bisa mengumpulkan data, bisa mengumpulkan informasi, itu bisa jadi wartawan handal gitu ya, kalau kita bicara seperti ini kan. Nah, itu bakat-bakat seperti itu tuh bisa kita gali gitu. Nah, ayah bunda jangan sampai bakat yang sebenarnya sudah terlihat tapi diabaikan. Nah, itu parenting itu pentingnya di situ. Juga untuk komunikasi sosial, untuk komunikasi di organisasi. Nah, di organisasi juga biasanya, Kamila juga banyak berkecimpung di organisasi. Kadang-kadang di organisasi juga penempatan pengurus itu tidak sesuai dengan bakatnya. Akhirnya di satu divisi itu akan melempem, akan tidak berjalan karena tidak ada yang menggerakkan di situ. Jadi salah nempatin orang gitu. Orang yang sebenarnya komunikatornya bagus, harusnya di humas, tapi ini malah ditempatkan misalnya di bidang yang tidak berhubungan dengan orang lain gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang ini kalau untuk di organisasi maupun di perusahaan ini sangat bagus ya untuk mengetahui bakat-bakat orang. Dan juga ini juga bisa untuk mental health ya, kesehatan mental juga. Jadi seperti itu. Ya inilah gunanya talent mapping gitu ya. Kenapa harus ada peta bakat, harus mengetahui peta bakat itu, ini fungsi-fungsinya seperti ini, kegunaannya seperti ini. Itu sih Mei. Jadi mungkin okay, di sesi kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti di sesi berikutnya nanti kita bicara yang lain lagi. Oke, kita bicara yang lain lagi. Ya. Karena kalau okay, ngomongin waktu juga ya kak ya, ini masa udah habis juga 4 ya? 4 menit lagi sih. Oh ya ampun. Gak terasa lagi deh Mei. Karena memang kita juga tertarik kan dengan obrolan ini. Makanya sampai Mei tadi tuh Mei diem lama, Mei baca ini Mei saya di mana. Mungkin memang setertarik itu loh kita kalau sama satu materi. Sampai kita tuh lupa sama waktu gitu loh. Iya, karena memang tertarik banget. Oke deh kalau gitu ya kak, karena memang waktu kita gak banyak, mungkin bisa dikasih apa ya, pesan-pesannya deh untuk sahabat kreatif di rumah setelah mendengarkan materi ini, kira-kira apa yang harus mereka lakuin? Karena kan setelah mendengarkan ini belum tentu juga mereka masih ngerti harus ngapain gitu ya kan. Setelah ini mereka harus ngapain, mungkin dikasih ini kak dulunya ya untuk kita ya. Jadi adik-adik pendengar kreatif muda nih ya, kalau masih bingung dengan apa yang harus saya perbuat, apa yang cocok dengan yang saya lakukan, karena gini, generasi muda saat ini nih sangat rentan dengan stres ya, nggak kayak zaman dulu ya, kalau zaman dulu nggak terlalu gitu kan, dengan sekarang dengan dunia digital kan, persaingan yang sangat ketat, ini memang generasi muda akan labil ya, lebih sering labilnya gitu, karena mereka akan bingung, ini nih mau apa sih, kita mau apa gitu, sedangkan generasi muda saat ini adalah menjadi penerus pemimpin, penerus nanti di masa yang akan datang. Nah, kalau sekarang generasi mudanya sudah terkena sindrom stres seperti ini, dan gimana negara kita atau dunia ini akan dibawa oleh mereka nantinya gitu, setelah kita yang tua-tua ini tidak ada gitu kan. Jadi adik-adik yang masih bingung dengan dirinya sendiri, Kak Mila mengajak, yuk kita konsultasi, yuk kita ngobrol, yuk kita curhatan, kita kenali potensi kalian, datang aja ke PKBI Kalbar ya. PKBI Kalbar silakan aja di searching aja di mana sih gitu kan, kantornya di mana. Kami terbuka sekali untuk kedatangan adik-adik semua. Kita bantu deh, kita bantu asesmennya. Kalian tuh sukanya apa? Kalian mau gimana? Kita bantu untuk blueprint kalian gitu. Kita terbuka, silakan datang ke PKBI Kalbar. Kalian bisa DM atau di ini ya di Instagramnya.
Kak, mau janjian dong atau Bang atau di sana kan kita banyak ya, kita juga punya konselor-konselor muda nih seperti adik-adik. Jadi kalau misalnya ah kalau sama Kamila mah ketuaan gitu kan misalnya kan. Atau merasa kayak kurang enak gitu ya karena enggak seumuran gitu. Jadi cari yang seumuran gitu, ada di sana ya. Bener. Ah Kamila mah juga anaknya udah seusia kita-kita juga gitu kan. Karena Kamila punya anak yang seusia kalian loh. Kamila punya anak yang usia 20 tahun dan sekarang sedang kuliah. Jadi kalau nggak enak nih pengen ngobrolnya sama Kamila, pengen curhatnya, di PKB itu ada loh teman-teman kalian yang seusia kalian juga gitu. Jadi kalau mau ngobrol, mau curhat, mau minta saran atau petunjuk, datang aja ke PKBI, cari deh di sana banyak sekali teman-teman relawan yang muda-muda. Tapi kalau mau sama Kak, aku mau pengennya sama Kak Mila mungkin bisa dinikah. Ya udah enggak apa-apa. Pokoknya janjian aja, DM aja nanti di PKBI Kalbar bisa datang, kita terima dengan tangan terbuka. Malah kita senang loh bantu kalian gitu. Mungkin itu ya, Mei ya. Pokoknya kita mah terbuka gitu. Benar. Jadi buat kamu sahabat kreatif ya silakan deh kunjungin Instagramnya ya. Nanti kan di sana juga bakal diarahkan kemana-kemananya atau di sana nanti ada alamatnya dan sebagainya. Oke deh Kak, terima kasih ya pada malam hari ini udah mau sharing lagi. Tapi kayaknya masih belum selesai, ini mungkin akan ada part selanjutnya ya. Mei tunggu ya Kak ya untuk part selanjutnya ya. Aku nggak bosan gitu dengerin Kak Mila cuap. Enggak sih ya, menarik sekali gitu obrolannya ya. Terima kasih banyak Kak ya, sehat selalu juga dan sukses. Iya, buat Mei juga ya, sehat terus sukses ya Mei. Oke, terima kasih banyak ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dan buat kamu sahabat kreatif ya, tetap di sini di 101,8 FM Pro 2.